Ya, sementara itu warga Brigif 5 Ciganjur, Jakarta Selatan dikejutkan dengan munculnya ular sanca sepanjang 3 meter di dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berusaha mengevakuasi ular tersebut yang bersembunyi di bawah kolong gazebo. Ular! Masuk-masuk ke dalam! Warga digegerkan dengan kemunculan ular sanca di halaman rumah Jalan Brigif 5 Ciganjur, Jakarta Selatan. Ular tersebut diduga telah lama berdiam diri di kolong gazebo rumah. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas pemadam kebakaran bersama warga pun berusaha mengevakuasi ular sanca batik ini. Bahkan petugas harus membongkar lantai gazebo untuk mempermudah evakuasi. Setengah jam kemudian, ular sepanjang 3 meter ini pun berhasil dievakuasi. Warga mengaku resah dengan kemunculan ular sejak satu minggu lalu ini. Minggu yang lalu sudah melihat itu tanda-tanda ada binatang. Yang saya yakin itu ular. Akan tapi dengan waktu, tahu-tahu tadi keluar sampai dengan kelihatan lebih jelas. Pas kita bongkar semuanya, alhamdulillah terlihat tanda-tanda ular sanca kurang lebih 3 meteran. Kini ular sanca diamankan ke Pos Damkar Ciganjur dan akan diserahkan ke komunitas pecinta reptil. Dari Jakarta, Olena Wibisana, iNews melaporkan.